Oke, ini adalah power bank yang memiliki GSL dengan Profesor Dr. Amir Salim Lahat. Ini kontaknya Lahat. Nah, ini power banknya. Ini harganya. Wuts, akan bisa dilihat harganya. Kita lihat dulu bungkusnya. 30 per 10 apa maksudnya? Mungkin kode barangnya ada robot powerbank RT20 robot compatible safety test USB 20.000 mAh. Nah, kita lihat sampingnya RT20 powerbank, tidak ada apa-apa, sama RT20 powerbank, ada stiker LED belakangnya. Atas ini seperti jaminan kualitas, mungkin ini garansi. Operation button, nah ini gambaran dari powerbanknya. Ada power switch, ada TPC, operation button 1, output 1, 2, 5 volt, 1 ampere, 5 volt, 1 ampere. Yang ini micro USB input 5 volt, 2 ampere. Yang ini power indicator. Ada product features compatible with Android, Apple, or other product. Nah, ini fungsinya Apple, Samsung, Oppo, Vivo, MI, Huawei, such as smartphones and tablets. USB pakai lah. Okay. Import tim PT WUK Global Technology. Design in Hong Kong, assembly in China. Wah, jangan nomor hand. No disassemble, no fire, and no water. Langsung saja kita buka. Cukup keras ya. Oh, ini ada gantungan. Kita buka segelnya. Model warranty, ini mungkin tipe barangnya yang harus diisi. 2019 tanggal produksi. Ini robot model ini, kertas spesifikasi menggunakan untuk laptop, untuk HP. Import, nah import barang UAV modelnya ada 20 mAh. Harus masuk 5 volt 2 ampere, harus keluar 2,1 ampere 5 volt. Waktu pengisian itu kurang lebih 10 jam, waktu daur ulang 500 menit maksudnya apa nih? Kalian bisa kasih keterangan di komen, maksudnya apa nih waktu daur ulang 500 menit. Indikator daya, satu lampu menyala kurang lebih 25%, dua lampu menyala. Ini mengisi ulang powerbank. Nah, kita cek ini powerbanknya. Ada kabel USB nya cukup bagus. USB-nya tipe O. Oke, langsung kita lihat. Powerbanknya. Wah, ada bungkusnya nih.
bank power 74 watt hour oven, capacity 20.000 mAh, output input hour. Wah, bagus nih ini nanti. Tipe C in 1 2, kayak dikerangan di belakang tadi. Ini mereknya nih, coba langsung kita, nggak ada apa-apa, nggak ada lampu atau ini untuk nunjukin baterainya. Coba kita hidup. Hidup. Mungkin ini harus dicas. Harus dicas dulu. Coba kita cas. Jadi lah sempat coba dicas. Nah, langsung hidup ya. 3, berarti sekitar 75% nih. Bisa langsung digunakan. Kita matikan. Terus mati. Oh, begini. Tekan 2 kali. Tunggu depannya ada kan? Oh, hidup nih. Matikannya tekan 2 kali. Oke. Oke, sekian unboxing powerbank robot seharga 200 ribuan di toko pinggir jalan, bukan toko-toko offline lah. Coba kita. Oh, isi itu. Oke, sekian, terima kasih.